Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat Kembali lagi di channel live Kita Belajar Hari ini kita akan membahas soal OSMK Komputer tahun 2023 nomor 21 Di sini terdapat 60 petak yang dinomori 1 sampai 60 Petak-petak tersebut tersusun secara melingkar sehingga untuk setiap I Itu antara 1 59 Petak terletak di sebelah kiri Petak I plus 1 dan petak 60 terletak di sebelah kiri petak 1. Tiga bebek padang lek yang bernama Quack, Quick, dan Quack akan bermain pada petak tersebut. Awalnya mereka bertiga berada di petak satu. Dalam setiap detik, hal-hal berikut akan menjadi secara bersama terjadi bersama, ya teman-teman. melompat ke petak yang berada sejauh tepat tujuh e, petak di kanannya. Quick melompat ke petak yang berada sejauh tepat empat puluh di kanannya. Quack melompat ke petak yang berada sejauh tepat dua puluh tiga petak di kanannya. Permainan dianggap selesai ketika Ketiga, bebek berada pada petak yang sama. Di saat yang sama, setelah mulai bergerak. Petak nomor berapakah ketiga bebek akan berada saat selesai saat permain selesai ya teman-teman. Baik, untuk mengerjakan soal ini kita simulasikan dulu ya teman-teman. Bentuknya bebas, teman-teman buat lingkaran, mau kotak-kotak kayak ya. idenya kan dia melingkar ya teman-teman ya. Seperti ini, ini contoh aja. Dan banyak ini tengah ini ya. Nah, ini petak satu teman-teman ya, kita asumsikan ini dua, ini tiga, ini 60 teman-teman ya. Ini 59, ini 58. Nah ini contohnya seperti ini. Ya jadi dia akan melingkar 1, 2, 3 di semuanya teman-teman. Nah di mana? Di sini eh uh, kuak melompat ke petak yang berada sejauh tepat 7 petak di kanannya. Jadi si kuak ini melompat ke petak ketujuh teman-teman ya. Misalnya nah, si quick itu ke 43. Terus si quick itu ke 23 teman-teman. Misalnya -teman. 23 di sini berarti ya. 23. Nah dia akan melompat yang ini. Yang si quick itu 7, 7, 7, 7. Yang quick itu 23, 23, 23, 23 gitu ya dan untuk yang kue itu 43 43 dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat dan dia akan berhenti di nomor yang uh, di uh, di kotak yang sama katanya. Ini kan mirip apa coba teman-teman? KPK kan ya, teman-teman. Jadi ibarat kita mencari KPK ya. Gitu ya. Dari 7 23 dan 43, teman-teman. Kalau ini belum kalau ini nggak ada angka-angka kayak gini ya, teman-teman sebenarnya kita disuruh uh, mencari KPK kalau dia uh, soalnya nggak kayak gini. Ini kan sama aja ya. Cuman uh, dia melingkar teman-teman. Jadi setelah 61 satu lagi nggak 60 satu 62 nggak ada teman-teman. Tapi dia baik lagi ke satu gitu. Nah kita cari dulu KPK-nya teman-teman KPK 723 dan 43 itu. Uh, setelah kita cari ya teman-teman bisa cari manual silakan itu kita dapatkan di 6923 itu teman-teman ya. Nah, jadi dia bakalan uh, apa namanya? langkah ke 6923. Sorry peta ke 6923 teman-teman dia akan ketemunya. Nah, karena ini 60 ya teman-teman ya. Maka tinggal kita mau dulu aja teman-teman dengan 60 ya modul dengan 60 itu ditapat dengan eh. kenapa 60 sekali lagi karena maksimal 60 teman-teman ya sehingga menghasilkan 23 ya sisanya jadi nanti dia kalau dari angka 1 itu adalah kotak atau petak ke 23 jadi kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 23 Berarti itu mentok di 24 Jangan sampai salah ya teman-teman Karena dimulai dari 1 bukan dari 0 Karena dimulai dari 1 Peta ke 23 adalah 24 jadi jawaban petak nomor berapakah ketika bebek akan berada saat permainan selesai kotak ke 24 ya teman-teman. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat, lebih tepat, boleh banget di-share di kolom komentar. Saya Firman Fala Mauludiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.